Di video ini gue bakal ceritain pengalaman gue selama di Sky Avenue. Mungkin setelah lo lihat video ini lo akan tahu kalau memang di tempat itu memang bencananya sebegitu besarnya dan ini di luar kendali dari teman-teman panitia. Jadi ya lo boleh langsung lihat aja langsung. Siap. Ya ini Bonar nih, baik banget nih deh. Bawa liku perbon. Yo, ai mantap. Misi, Pak. Iya. Misi. Cah, line up-nya pecah. Line up-nya pecah, eh gila ya. Sabi sih, sabi banget sih. Kamu kemana? Sini aja dulu. Say hello dulu. Mas Aca. Karena di pendapatnya sama band yang abis nyanyi lagi. Mantap sekali. Selamat ya. Iya. Amin. Udah sembuh dari sakitnya. Udah sih, insya Allah. Tinggal istirahatnya aja dikit. Kita tunggu nanti malam ya. Siap. Oke, kita doanya. Siap. Nanti. Ya, Mas. Ini Anda. Ini Anda. Band featuringnya itu udah main sekitar beberapa lagu gitu dan mereka udah di lagu terakhir kayak mungkin kira-kira durasi mereka tinggal 1 menit lagi, terus gue langsung preset, tapi tiba-tiba hujan parah banget turun dan itu ngebasahin panggung. Terus ada stage manager sama sound, orang sound itu juga langsung teriak-teriak kayak woi cut, langsung di cut dan setelah itu hujan badai. Gen badai parah banget dan gue sempat disuruh standby dulu di pinggir panggung, tapi nggak lama ternyata ada di belakang panggung tuh ada tangga yang sempat kebalik gitu, akhirnya kita diungsiin ke tenda. Akhirnya gue jalan ke green room, gue udah jalan sekali ke green room dan sampai di green room, nah itu dia. Sampai di green room kita sempat ngamanin barang-barang segala macam, terus kayak sempat ngikat-ngikat lagi. We can do it, man. Show must go on, eh. Cabut, aduh. Room pun gue juga sempat ketemu beberapa panitia, salah satunya adalah Bongkeng atau Javier, dia itu wakil ketua Sky Avenue. Dan dia duduk di depan gue, dia duduk sambil ngeliatin hujan yang turun dan itu sedih banget, men. Gue udah ngerasa kayak wah gila nih sedih banget dan angin tetap makin kuat segala macam badainya dan teman-teman gue udah pada megangin tenda gitu, kita mulai ngikat tenda tali-talinya, terus cermin semuanya kita turunin supaya nggak jatuh. Dan jadi green room itu tenda gua itu ada 3. Jadi tenda 1, tenda 2, tenda 3. Nah, tenda yang paling ujung itu tenda bisa buat sholat segala macam itu terbang. Jadi itu tenda itu terbang duluan. Setelah itu kita langsung diungsiin. Kita diungsiin ke tendanya Eleven Kind dan Bara Suara. Bikin HP. Ya, ntar gua rekam dulu.
Men, ambruk men. Chaos banget. Ambruk coy, tenda sebelah, tenda gua ambruk semua, gila parah banget. Ujungnya aja, ujungnya. Ada kain gak, Bang? Balap kamera, ada kain gak? Gak ada. Tenda gua hancur. LED ambruk. Ini ban drum semuanya. Gila. Pusing banget gue. LED pecah ya, pecah tadi. Gila deh. Pusing banget gue. Untungnya panitia cepet banget sih saat itu. Jadi kayak Azura sama Farah kayak teriak-teriak kayak Kayo, cabut. Ya udah kita langsung semua cabut segala macam, masukin barang semua ke tas. Terus kita jalan. Saat kita jalan, gue itu ngelihat ke arah panggung, dan itu gue lihat dengan mata gue sendiri kalau LED-nya itu benar-benar jatuh dah di ban ke set drum yang ada, dan juga ada monitor di sana. Sempat keluar percikan api gitu sedikit, dan itu serem banget, asli serem banget. Akhirnya kita langsung jalan ke tenda Elephant Kind, dan sama di sana pun juga kita udah pada megang-megangin tiang-tiang tenda gitu. Terus nyampe sana itu kayak gak lama sih, kayak cuman sekitar berapa menit sih. Dan lo bisa lihat banget ekspresi dari personel Elephant Kind di sana. Ada Bam, ada Bayu ya kan, dan juga ada Sarah Dicita dari Ismaya. Itu benar-benar shock banget, mereka benar-benar yang kayak tegang dan juga shock banget. Pokoknya benar-benar kayak ya shock lah intinya. Jadi kayak separah itu memang kejadiannya. Jadi kita nggak lama di sana, cuman kayak sekitar 5 menitan. Habis itu kita langsung dievakuasi ke parkiran backstage. Dan di parkiran backstage itu ada kayak semacam kanopi biru gitu, gede. Kita semua ke sana. Dan itu selama perjalanan dari tenda Elephant Kind ke tenda kanopi biru itu benar-benar ngeri banget, karena lagi banyak petir nyamber dar. Jadi kita ngeri banget pas jalan, takut kena petir segala macam. Jadi itu benar-benar serem banget. Nyampe di sana kita standby dulu, dan masih ada beberapa panitia yang di sana. Waktu keluar dari tenda Elephant Kind itu benar-benar gue ngelihat tenda gue itu udah nggak ada, udah rata. Udah gitu tenda-tendanya itu udah ada di atas panggung. Jadi serem banget. Cewek utamain, keluar aja dulu. Ya keluar. Wow. Hancur semua tenda. Langsung mobil ya. Bahkan waktu kejadian itu sempat ada anak yang emang dia ngurusin stage. Dia udah 3 hari 3 malam dia ngurusin stage. Dia tidur di sana, tidur cuma 3 jam. Kayak H-1 dia sempat ngechat ulang karena sempat kena rintikan hujan gitu. Dan akhirnya waktu kejadian tuh dia benar-benar kayak meluk tiang panggung. Dia benar-benar gak mau lepas sama panggungnya. Jadi ini sedih banget. Jadi dia benar-benar ngerasa apa ya, ini panggung buatan gue sendiri yang rakit gitu. Dan akhirnya tiba-tiba hancur dalam hitungan menit. Hujannya deras banget men, parah, sampai banjir. Turun dulu ya nih. Wisma di mana sih? Ini. Nah, terus di depan juga. Ya udah parkir sini aja guys. Oke. Coba kesana dulu ya. Ya guys, jadi kita
mau ke Wisma karena udah ini deres banget dan di sana tadi juga udah gak aman. Mobil juga takut ketiban pohon karena anginnya parah sih. Jadi ini masih tunggu kabar lebih lanjut untuk acaranya gimana. Mohon doanya banget supaya tetap lancar karena Sky Avenue di hati gue banget ya. Sekarang gue mau nanya tadi Nasya ya lo ya? Iya. Lo siapa? Vivi. Vivi, oke. Okay. Ini gimana nih sekarang nih? Kan hujan nih. Lo akan tetap bertahan gak nih demi anak-anak Sky Avenue? Iya dong. Oh iya, sambil. Sampai hujan berhenti. Woy doain ya supaya tetap lanjut siap, acaranya siap, ya. Siap, siap, siap. Ya, pokoknya semangat terus anak-anak Sky Avenue. Ya, tendanya itu sponsornya juga sampai kebalik segala macem. Kita gak tahu sih, kita berharap tetap lanjut pokoknya caranya. Ya itu panggungnya masih ada yang jelas, walaupun gak ada screen, gak ada LED. Kita tetap lanjut pokoknya. Oke? Ya, belum aku matiin. Apa? Ya. Oke, semua penonton lagi pada kumpul. Oh, ya udah yuk, lewat sini. Lu ke sana. Lewat sana aja gak sih? Ya udah. Ini becek banget soalnya. Jangan kena, merah. Ini adalah pintu backstage. Menuju backstage. Yoi. Akhirnya gue nunggu di mobil, gak lama setelah itu gue mau jalan ke backstage lagi. Tapi di area backstage itu udah banjir, jadi udah tergenang sama air. Dan gak lama setelah itu, kebetulan gue bareng sama adik gue belum pernah makan, akhirnya kita makan sate Padang. Dan di tempat sate Padang itu kita ketemu sama teman-teman dari Bara Suara. Dan mereka kasih support untuk lo yang jadi panitia SKF. Abi Putih Citara. Ya tadi gue udah mau MC langsung hujan. Ambruk banget. Marco. Aku Eri. Gimana perasaannya hujan tadinya? Kasihan panitianya. Iya sih pada nangis tadi ya. Kasihan bos. Ada pesan-pesan buat panitianya? Semoga bisa bikin yang lebih hebat lagi dan bebas dari masalah-masalah seperti ini. Harus bisa bangkit. Mak. Sip. Jadi buat support acara lo yang kayak kenapa juga macam. Jadi nanti pin gue posting sih supaya ya orang-orang yang ngejar-jarakin atau apa bisa tahu kalau ini emang musibah gitu kan. Ya memang ini bisa harus di. Memang keadaannya seperti itu. Iya. Sudah sesempurna mungkin di prepare, tapi ya gara-gara itu yang ada terpal orang semuanya. Kabarin gue sih. Kalau nggak kabarin juga nggak apa-apa. Ya inilah. Tolong kasih gue. Ya itu harus gue. Gue, thank you ya. Di situ gue masih yakin sebenarnya, gue masih yakin kalau acara ini bisa dilanjutin. Jadi gue nunggu sampai sekitar jam 6. Mereka dari panitia sempat ngasih ide kalau acara dilanjutin aja, tapi dengan versi akustik. Tapi ternyata tetap nggak memungkinkan. Jadi ya udah. Mereka ngambil keputusan yang cukup bold dan ini gue cukup appreciate dengan mereka, yaitu force major. Kita lihat backstage sekarang kondisi seperti apa. Ini adalah tempat tenda gue tadi. Ini tempat gue naro tas, tempat gue naro jaket ini, tempat gue ngecharge HP. Ini di sini. Sekarang udah jadi kayak gini, men. Bisa dilihat ini kayak gini. Oke. Terbang. Terbang semuanya. Ini ada spring listrik juga di sini.
Wah. Ya dan habis itu ya gue keliling, gue kasih semangat ke partai-partai yang gue ketemuin. Dan terakhir si Shanice selaku ketua dari SKA Avenue 2016, dia ngasih speech dan itu haru banget men. Dan gue ngerasa kayak wah gila, ini cewek tough banget. Jadi kalau mungkin lo belum tahu, ini adalah pertama dalam sejarah SKA Avenue dia punya ketua acara, ketua SKA Avenue yang cewek. Dan ini salut banget gue, dia bener-bener tough banget, bener-bener kuat banget saat ngasih pidato dan ngasih semangat ke teman-teman semua kalau ya udah lo ini sukses, maupun gimana caranya lo udah sukses. Tengah lapangan pak, di tengah-tengah lapangan udah pada kumpul ya itulah. Kita selalu ingin, iya pak, kegiatan SKA Avenue selalu sukses. Amin. Terima kasih atas kerjasamanya. Kelas 10, 11, dan 12 yang sudah begitu solid. Saya mengucapkan terima kasih. Saya hanya, cuma hanya bisa memberikan tenaga dan pikiran saja. Kalian sangat-sangat luar biasa bekerja, bisa menciptakan kegiatan kegiatan ini seperti ini. Terima kasih. Terakhir, Dennis untuk memberikan tos ke teman-teman kita semua. Gue mau kita semua tangan ke tengah semua, semuanya yang ada di sini, mau panitia, penonton maupun yang lainnya. Di sini gue bakal teriak kayak video 2016 dan kalian semua bakal teriak sukses 3 kali sekencang-kencangnya, seikhlas-ikhlasnya. Oke, siap? Siap! Oke, video dulu pada meles! Sukses! Konfirmasi lagi aja. Ya. Tutup semuanya, ada roofnya juga, jadi aman sebenarnya. Ada art-artnya semua. Ini future, di future waits, benar-benar temanya mereka. Jadi keren banget sebenarnya. Terus sekarang lihat ke
Boleh dong, boleh dong. Boleh dong. MC Skyron kan? Iya, Skyron. Aku wakil ketuanya, terus aku kemarin mau foto tapi udah pergi. Terima kasih banyak, acaranya keren. Kasihan. Gimana, gimana? Iya, udah jadi. Biar kalian lo buat beri lo buat kayak mau bikin sebenarnya ini kan kasihan kan ada orang lain. Terus habis itu kita rencananya sih mau bikin kayak semacam kayak closing gitu loh, kayak announce kalau acaranya bakal batal. Jadi ntar yang artis-artis yang belum balik kayak Sheila, terus Kahitna sama Tulus rencananya mau dibawa ke sini, terus habis itu nyanyi akustikan. Nah, gitu bagus. Bagus. Enggak pakai sound. Enggak apa-apa, gua tetap close, gua segala media, gua ngemsin. Gua ngemsin, gua tetap ngemsin ya. Siap. Siap, gua tetap ngemsin. Enggak apa-apa. Tos dulu, tos dulu. Gua umumin apapun segala macam. Perlu bajing klip satu sponsor enggak usah kan? Udah terbang soalnya gitu. Oke, gua tetap di sini. Maaf ya. Jadi gimana? Di mana? Di panggung atau di sebelah sini? Enggak di panggung deh, kayaknya dikumpulin di satu tempat. Oke, okay, oke. Okay. Nanti gue yang opening ya, lo kabar gue ya. Okay. Stay di sini. Oke, okay. Siap kak. Ada nomor kan tadi masih ada? Yeah, kan? Siap. Terakhir pesan dari gue untuk teman-teman dari Sky Avenue, tetap semangat. Lo udah ngelakuin yang terbaik. Lo the best pokoknya. Persiapan lo mateng semuanya. Dan gue mau ngucapin terima kasih sudah mempercayakan gue sebagai MC lo. Dan pastinya the future still awaits.